sekian channel kita yang jadi dulu. Saat ini kita berada di Jalan Sulut Dari ya. Kita mau icipin, kita mau beli es. Namanya es apa ini guys? Ini udah lama, ini sebelumnya berada di perempatan Lawean ke barat, terus akhirnya pindah. Lalu kita mau pesen mas, terus mas. Oh iya. Ya ini kita pesen 3 mas. Tadi udah yang dimakan 4 loh. Nah ini guys, esnya ini terbuat dari bahan-bahan apa pak? Kelapa, santan, terus sama es ya pak? Sudah berapa tahun pak buka kayak gini pak? Sejak 80, sekarang udah 80, 2020, 30, 39 tahun ya pak? Luar biasa, dari masih perjaka ya pak? Oh, sampai sini loh. Ini ada Mbak cantik juga mau tanya. Halo Mbak, salam kenal dari kita Iwan Jaya Solo. Dengan Mbak Sinten dari mana? Mbak Cina dari mana? Dari Solo. Oh, dari Solo. Ada udah mau tanya ini udah langganan sama es kapal ini udah berapa tahun? Baru-baru ya. Kalau kita udah lama dari dulu SPM Pancasila pelayaran sana tahun 96 sampai sekarang, tapi ya level presentasinya kesini ya jarang-jarang ya, paling setahun itu berapa kali gitu loh ya, 6 kali atau 8 kali ya. Ini kemarin baru 5 hari kesini lagi, ini kerja sama istri sama asisten ini. Kalian Pak Sinten Pak? Oh Mbah Men ini guys, udah ada tulisannya es kapal tempo dulu Mbah Men, udah 39 tahun jualan es kapal ini. Nah, ini yang mau datang ke sini itu dari perempatan Lawean, Lampu Lawean ke utara, perempatan di sini namanya perempatan Sudari yang sebelah selatan ini ke barat, ke sini guys. Dekat atau lebih tepatnya di barat Museum Keris Anu Solo guys, ini guys. Nah, ini sebelah sininya. Dibungkus ya Pak, 3 ya Pak. Oke. Ini sama masnya juga nih. Oke. Ini mas, terima kasih ya mas. Nanti ya mas kita bayarnya ya. Sama itu sekalian. Matur suwun. Ini mas. Nah ini. Gimana? Tak tanya ini gimana? Ini Mbak Vera baru pertama kali ini Mbak datang ke sini. Iya Pak. Gimana rasanya? Unik apa enggak? Rasanya unik. Baru pertama kali ya. Rasanya bahan-bahannya dari apa aja itu, Mbak? Roti, susu. Santan kayaknya. Santan, kelapa itu ya. Oh, luar biasa. Ini juga Mas. Enak. Gimana Mas Ganjar? Udah berapa kali kesini Mas Ganjar? Satu. Geneng Kulon Bang Julawen udah pernah toh? Mosok ping satu. Berapa kali dihitung? biar dulu masih jualan kelilingan kadang mampir ono arep ning Tivontek mampir sik. Ya mungkin ya 5 kali lebih. Nah, ya di sini ada 5 kali nanto. Oke. Mana? Terus ini ada anu apa namanya, Mbak? Mental cilok. Mana rasanya juga? Ciloknya cilok apa, Mbak namanya? Oh, rotinya lupa. Ya. Ini es kapal Pak Min. Nah ini Pak Minnya di mana Pak? Pak Minnya jenengan apa? Ya, saya. Oh kok jadi lemu Pak Rin? Jadi makmur. Ben aja cilik lah dok. Awalnya sih cilik. Sekarang makmur ya. Oke guys. Luar biasa jadu-adu. Terus ini punya aku masih utuh nih. Ya sebentar lagi. Oke guys, terima kasih. Tadi udah kita sedikit gambaran esnya es Pak Min yang berada di barat Museum Keris Solo. Ya kita beli tadi 4 sama 3 untuk oleh-oleh di asisten yang ada di Pasar Klewer. Semoga menghibur dan informasi ini bisa untuk para semua pemirsa Iwan Jaya Solo ataupun warga sekeliling atau warga di luar kota Solo. Silahkan Oh iya ini mau tanya komentarnya gimana Mbak? Wah, manis ya, iya, luar biasa. Terus apa lagi, Mbak? Oh, rotinya lembut.
lembut hatimu ya. Oh iya 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 iya. Terus apa lagi? Ada santannya. Sama saya indah. Satu paduan yang anu kalau diseruput itu loh mas. Dinginnya dalamnya itu aku menari-nari. Wah, nari-nari ya, kayak penari balet ngepiar. Ngepiar falling in love, pacaran terus loh ini, dari makanya pacaran terus. Yang belakang itu juga itu pacaran itu, ayo. Siapa yang suka silahkan like, yang belakang pacaran jadian. Oke ya, terima kasih ya guys. Kita saya ucapkan terima kasih lagi kepada semua yang masih stay tune my channel. Semoga ini menghibur. Dan buat informasi para pemirsa Iwan Jaya yang mau mengicipi, silahkan datang ke Es Kapal di Barat Museum Kris Solo. Oke. Oke, tentunya karena seperti kapal guys. Oke, saya ucapkan terima kasih. Thank you very much ya, dan see you next video. We'll be right back.